Lah, kita mau ganti lampu. Lampu kabin. Pertama kita lihat dulu dengan baik di mana ada peluang untuk celah mencongkel kaca ini supaya tidak patah. Supaya tidak rusak. Kita cari kaki-kakinya atau kuncinya. Yang pertama ini nampak. Kedua. Jadi ini bisa, ini bisa. Ini tidak ada. Oke, berarti kita congkel dari sini. Jangan ragu. Haha. Oh, ternyata dia punya lampunya single. Single sudut, jadi tidak bisa diganti. Harus diganti dengan bola yang sama. Oke, berarti kita harus beli bola lampu yang sama. Kalau kita ganti led, harus kakinya juga demikian sama. Oke, dengan demikian ini tidak bisa diganti dengan stok saya. Saya punya stok cuma begini. Ganda. Kepala ganda semua. Kepala ganda. Ya kan? Ini yang mau saya ganti. Sedangkan di sini single. Jadi sebelum kita tutup, sekalian aja penasaran kita mau ganti jenis lampunya seperti apa yang LED. Ini cara melepasnya. Sepertinya ini kedudukannya tinggal tarik aja. Sorry. Rasanya ini kita tarik ke sini saja. Kita lihat bentuknya pipih. Enggak keras ya. Aduh, kusain. Wah, karena nggak pernah dibuka. Pakai. Aduh, belum ada lampunya, nanti pecah lagi. Sayang. Wah, nanti sobek. Coba tarik ya. Ses. Oke, ini dapat. Seperti apakah tempat terang ya, seperti ini ya. Saya pernah lihat lampu ini di lampu yang lainnya sekitar 8 watt. Berarti kita cari harus LED yang kepalanya juga seperti ini. Oke, sudah clear, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Kembalikan lagi kan sistem cuma gitu tuh. Saya foto aja biar jelas dulu ya. Oke, jadi dia masuknya bentuknya begini. Ini mendatar. Bentar ya. Yes. Oke, sempurna kembali. Berarti sudah. Sekarang kita kembalikan ke asalnya. Jadi kita carikan lampu LED yang sama kepalanya. Nah, untuk mengembalikannya, jangan lupa, ini kan ada penguncinya nih. Mana ya? Ini. Jempol saya. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan yang ke sini dulu, salah satu sisi aja masukkan dulu. Oke, masukkan sambil didorong ke arah depan. Ke arah depan sana ditekan ke dalam. Nah, gitu ya. Oke. Tinggal kita cari lampunya ya. Oke, begitu caranya, semoga bermanfaat.